kita anti korupsi. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara. Mantan korupsi, saya kira kita pelajari. Dan begini, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum atau dan karena dia punya kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga nggak seberapa. Tapi kalau merugikan rakyat triliunan, itu saya kira yang harus kita habiskan di Indonesia ini.